wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Gizi 5D Program Studi Gizi UIN Walisongo Semarang. Di video kali ini kami akan memaparkan tentang asuhan gizi pada tumor. Sebelumnya kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1 Nikmah Latifatul Akfa NIM 092, yang kedua Muhammad Wahyu Dwi Umami NIM 094, yang ketiga Melia Umun Nisa NIM 096, yang keempat Faikotun Nisa NIM 100, yang kelima Fernanda Eka Latifah NIM 103, yang keenam Sinta Ayu Kumala NIM 105, yang ketujuh Siva Nurul Nila NIM 106, yang kedelapan Hutifa Fitri Anggun NIM 108, dan Firda Ayu Utami NIM 109. Pembahasan yang pertama, pengertian tumor. Apa itu tumor? Tumor merupakan sekelompok sel-sel abnormal yang terbentuk dari hasil proses pembelahan sel yang berlebihan dan tak terkoordinasi, atau dikenal dengan istilah neoplasia. Neo berarti baru, plasia berarti pertumbuhan atau pembelahan. Jadi, neoplasia mengacu pada pertumbuhan sel yang baru yang berbeda dari pertumbuhan sel-sel di sekitarnya yang normal. Selanjutnya, gejala penyakit tumor. Gejala utama dari penyakit tumor yaitu terbentuknya benjolan di sekitar tubuh. Kemudian gejala lain yaitu demam, lemas, tidak nafsu makan, berkeringat di malam hari, nyeri dada, perubahan warna kulit, dan pendarahan atau memar yang tidak jelas sebabnya. Kemudian terjadinya penurunan berat badan. Risiko tumor. Yang pertama, jenis kelamin. Berdasarkan penelitian, wanita lebih beresiko menderita kanker payudara daripada pria. Kemudian faktor usia. Risiko tumor meningkat seiring dengan pertambahan usia. Kemudian yang ketiga, riwayat keluarga. Adanya riwayat tumor dalam keluarga merupakan faktor risiko terjadinya kanker. Kemudian yang keempat, faktor genetik. Pada suatu studi genetik ditemukan bahwa tumor berhubungan dengan gen tertentu. Pembahasan selanjutnya, konsekuensi. Salah satu konsekuensi dari timbulnya tumor di dalam tubuh adalah lebih beresikonya tubuh untuk terkena kanker. Sel-sel yang gennya telah mengalami perubahan tersebut bisa berubah menjadi sel-sel tumor. Sel-sel tumor ini akan tumbuh sendiri tanpa adanya perintah dan bisa membelah tanpa adanya kontrol. Jika sel-sel yang rusak ini berkembang biak tapi tetap tinggal di tempat, maka sel-sel ini akan menjadi tumor baik yang bisa dengan mudah diangkat melalui sebuah operasi. Akan tetapi, jika sel-sel tumor tersebut pecah, kemudian menyebar ke tempat lain dalam tubuh, lalu berkembang biak di sana, maka sel-sel tersebut akan berubah menjadi sel-sel tumor yang jahat. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Wahyu Dwi Umami. Kepadanya, dipersilahkan. Baik, pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai pengobatan pada penyakit tumor, yaitu terdapat medikamentosa. Medikamentosa merupakan pengobatan tumor yang ditentukan berdasarkan jenis, ukuran, letak, serta jinak atau ganasnya tumor. Tujuan obat tumor adalah untuk menghambat, membunuh, mengurangi gejala, atau mencegah penyebaran sel tumor. Contoh obat yang digunakan pada penderita tumor yaitu 1. QNC Jelly Ganat dan Tiponium Plus. QNC Jelly Ganat merupakan obat herbal penghancur tumor yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti teripang emas, sweeter stevia, pengemulsi nabati, esen natural, serta ekstrak dari buah dan sayur. Yang kedua adalah Tiponium Plus. Merupakan ramuan herbal yang mengandung ekstrak Tiponium flagelliformi dan bahan alami lainnya yang membantu detoksifikasi jaringan darah. Ramuan ini mengandung 2 ribosom inactive protein dan zat antioksidan serta zat anti-kurkumin. Kombinasi alami dari bahan ini akan mengaktivasi dengan memproduksi mediator yang menstimulasi untuk menguatkan sel dari sistem kekebalan tubuh untuk bersama-sama memberantas sel tumor. Kemudian, yang selanjutnya ada terapi diet. Terapi untuk penderita penyakit tumor dapat dilakukan oleh dokter onkologi yang khususnya pada tumor ganas atau kanker, yaitu melalui kemoterapi,
radioterapi, terapi hormon, dan juga imunoterapi atau terapi biologi. Kemoterapi bertujuan untuk membunuh sel tumor menggunakan obat-obatan tertentu. Radioterapi bertujuan untuk membunuh dan mencegah penyebaran sel tumor serta mengurangi ukurannya menggunakan sinar khusus berenergi tinggi. Imunoterapi atau terapi biologi menggunakan obat-obatan yang memanfaatkan sistem kekebalan tubuh untuk memberantas sel tumor. Kemudian, pada tumor jinak, jika mengganggu dan memungkinkan, biasanya akan dioperasi dan diangkat, dan selanjutnya kekambuhannya jarang terjadi. Tumor jinak tidak memerlukan terapi seperti radiasi maupun kemoterapi. Topik bahasan yang selanjutnya adalah mengenai asuhan gizi, yaitu ada asesmen. Pada asesmen, yang pertama adalah pengukuran antropometri. Penilaian status gizi menggunakan metode antropometri menjadikan ukuran dimensi tubuh untuk menentukan status gizi. Pengukuran antropometri digunakan untuk mengetahui ketidakseimbangan asupan protein dan energi. Pengukuran antropometri yang pertama ada berat badan. Pengukuran berat badan dapat ditentukan dengan cara penimbangan menggunakan timbangan berat badan. Pada kondisi tumor, dapat terjadi penurunan jaringan lemak dan otot, sehingga akan mempengaruhi berat badan. Dalam kondisi yang sadar dan dapat berdiri, pengukuran berat badan dapat dilakukan secara langsung. Namun, pada kondisi khusus, pengukuran berat badan dapat dilakukan dengan cara estimasi berat badan. Selanjutnya ada perhitungan berat badan ideal. Menurut standar WHO, untuk usia 0-11 bulan, dihitung menggunakan N ditambah 9/2 atau N dibagi 2 ditambah 3-4. Kemudian untuk usia 1-6 tahun, yakni 2N ditambah 8. Dan untuk usia 7-12 tahun, yakni 7N dikurangi 5/2. Dan N yang dimaksud yang di sini adalah untuk usia 0-11 bulan sendiri itu usia dalam bulan. Kemudian untuk usia 1-12 tahun adalah usia dalam tahun. Adapun berat badan ideal dewasa untuk perempuan sendiri, yakni TB kuadrat dikali 21, dan untuk BBI laki-laki itu TB kuadrat dikali 22,5. Menurut rumus Broca yang dimodifikasi, BBI dihitung menggunakan tinggi badan dikurangi 100 dikurangi 100%, tinggi badan dikurangi 100. Dan untuk usia lebih dari 40 tahun, jika perempuan memiliki tinggi badan kurang dari 150 cm dan laki-laki memiliki tinggi badan kurang dari 160 cm, maka berat badan ideal dihitung menggunakan BBI sama dengan TB dikurangi 100. Selanjutnya ada perhitungan estimasi berat badan dalam kondisi khusus. Estimasi berat badan dalam kondisi berbaring berdasarkan tinggi badan, yaitu dilihat dari frame size-nya. Jika kategori sedang, untuk laki-laki 48 kg untuk 152 cm yang pertama, selanjutnya tambahkan 2,7 kg untuk setiap 2,5 cm tambahan, dan kurangi 1,13 kg untuk setiap cm bila tinggi badan kurang dari 152 cm. Kemudian untuk perempuan sendiri itu 45,5 kg untuk 152 cm yang pertama. Selanjutnya tambahkan 2,3 kg untuk setiap 2,5 cm tambahan, dan kurangi 1,13 kg untuk setiap cm bila tinggi badan kurang dari 152 cm. Adapun untuk frame size besar, untuk laki-laki itu tambahkan 10%, kemudian untuk perempuan tambahkan 10%. Untuk frame size kecil, untuk laki-laki sendiri itu kurangi 10%, dan untuk perempuan dikurangi 10%. Nah, selanjutnya ada cara menentukan frame size. Cara menentukan frame size itu ada tinggi badan dalam sentimeter per lingkar pergelangan tangan dalam sentimeter. Nah, untuk frame size kategori kecil ini, untuk laki-laki itu lebih dari 10,4, sedangkan untuk perempuan lebih dari 11. Kemudian untuk frame size sedang, laki-laki 9,6 sampai 10,4, dan untuk perempuan 10,1 sampai 11. Dan untuk frame size besar, untuk laki-laki sendiri itu ada kurang dari 9,6, dan untuk perempuan kurang dari 10,1.
Kemudian ada perkiraan berat badan menurut lila dan tinggi lutut. Untuk pria sendiri, perhitungannya adalah 0,826 dikali tinggi lutut ditambah 2,116 dikali lila dikurangi usia dikali 0,113 dikurangi 31,486. Kemudian untuk wanita, yaitu perhitungannya adalah 0,928 dikali tinggi lutut ditambah 2,508 dikali lila dikurangi usia dikali 0,144 dikurangi 42,543. Dan untuk perkiraan berat badan menurut Tila dari formula Kiara pada tahun 1984 dihitung menggunakan BB sama dengan lila yang diukur per lila standar Kiara dikali TB dikurangi 100. Adapun maksud lila standar Kiara dari pada tahun 1984 itu untuk pria sendiri yaitu 29 dan untuk ukuran lila wanita itu ada 28,5. Baik, selanjutnya untuk perkiraan berat badan pada kondisi ODEM serta pengukuran tinggi badan akan dijelaskan oleh teman saya, Faik. Selanjutnya itu perkiraan berat badan dengan formula Lorentz, yaitu pada pria min 137,432 ditambah dengan tinggi badan dikali 0,60035 ditambah dengan lingkar perut dikali 0,785 ditambah lingkar pinggul dikali 0,392. Sedangkan untuk wanita yaitu min 110,924 ditambah tinggi badan dikali 0,4053 ditambah lingkar perut dikali 0,325 ditambah lingkar pinggul dikali 0,836. Perkiraan berat badan pada kondisi odema atau ositis, BB estimasinya yaitu BB aktual dikurangi dengan koreksi odema atau ositis. Untuk estimasi kelebihan cairan pada odema ada 3 tingkatan, yaitu tingkatan ringan, sedang, dan juga berat. Pada tingkatan ringan dengan gejala bengkak pada tangan atau kaki, koreksinya min 1 kg atau 10%. Pada tingkatan sedang dengan gejala bengkak pada wajah, tangan, atau kaki, koreksinya min 5 kg atau 20%. Untuk tingkatan berat dengan gejala bengkak pada wajah, tangan, dan kaki, koreksinya min 14 kg atau sebesar 30%. Untuk estimasi kelebihan cairan pada asites ada 3 tingkatan, tingkatan ringan, sedang, dan berat. Pada asites ringan koreksinya sebesar 3-5 kg, pada asites sedang koreksinya 7-9 kg, dan untuk asites berat koreksinya sebesar 14-15 kg. Selanjutnya yaitu tinggi badan. Tinggi badan dapat digunakan sebagai parameter untuk mengetahui keadaan gizi di masa lampau dan masa sekarang. Tinggi badan dapat dihubungkan dengan berat badan untuk menilai status gizi. Perkiraan tinggi badan dengan formula misal yaitu tinggi badan sama dengan 2 kali semi depa atau setengah depa. Yang kedua, perkiraan tinggi badan formula WHO yaitu tinggi badan sama dengan 0,73 dikali 2 kali semi depa ditambah 0,43. Untuk perkiraan tinggi badan formula Gray yaitu tinggi badan sama dengan panjang badan tirah baring. Perkiraan tinggi badan dengan ulna dari Eli Peruma yaitu untuk pria 97,252 ditambah 2 kali 645 dikali ulna, dan untuk wanita 68,777 dikali 3,536 dikali ulna. Dan untuk perkiraan tinggi badan dengan tinggi lutut formula Chumle yaitu pada pria 64,14 dikurangi 0,04 dikali usia dan ditambah 2,02 dikali tinggi lutut, dan untuk wanita 84,88 dikurangi 0,24 dikali usia dan ditambah 1,83 dikali tinggi lutut. Perkiraan tinggi badan dengan panjang depa yaitu untuk wanita usia kurang dari 10 tahun 23,99 dikurangi 0,75 dikali panjang depa ditambah 0,86 dikali usia. Untuk wanita usia lebih dari 10 tahun yaitu 28,54 ditambah 0,74 dikali depa panjang depa dan ditambah 0,83 dikali usia. Dan untuk laki-laki usia kurang dari 12 tahun yaitu 21,90 ditambah 0,76
dikali dengan panjang depa dan ditambah 0,72 dikali usia. Dan untuk laki-laki usia lebih dari 12 tahun yaitu 17,91 ditambah 0,76 dikali panjang depa dan ditambah 1,17 dikali usia. Selanjutnya yaitu indeks massa tubuh. IMT atau indeks massa tubuh ini digunakan untuk mengetahui status gizi pada orang dewasa, terutama tentang kelebihan dan kekurangan berat badan. IMT hanya diperuntukkan untuk usia lebih dari 18 tahun. Untuk perhitungan IMT ini dilakukan dengan berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dengan meter persegi. Pengukuran biokimia. Metode pengukuran biokimia digunakan untuk menilai kemungkinan terjadinya malnutrisi yang berkelanjutan. Tumor marker atau penanda tumor adalah nyawa yang ditemukan dalam jumlah yang abnormal di dalam darah, urin, dan juga cairan tubuh lainnya. Berikut merupakan beberapa sejumlah penanda tumor spesifik. Yang pertama yaitu pemeriksaan LDH atau lactate dehydrogenase. LDH diketahui dapat digunakan sebagai penanda tumor yang menggambarkan aktivitas serta penanda sel pada keganasan yang bersifat agresif termasuk tumor sel germinal, sarkoma, dan juga LMH. Range normal dari LDH yaitu 140 unit per liter sampai 280 unit per liter atau 2,34 mKat sampai 4,68 mKat per liter. Yang kedua yaitu alpha fetoprotein atau AFP. Kadar normal dari AFP biasanya kurang dari 20 nanogram per mililiter. Kadar AFP meningkat seiring dengan bersamaannya pembesaran sel tumor. Yang ketiga yaitu beta 2 mikroglobulin atau B2M. Kadar dari B2M yang normal berkisar antara kurang dari 2,5 mikrogram per mililiter. Sedangkan yang keempat yaitu CA15-3. Kadar normal biasanya kurang dari 2,5 unit per mililiter. Namun terkadang kadar normal sampai 100 unit per mililiter. Hal ini dijumpai pada wanita yang sehat. Yang kelima yaitu CA125. Kadar normal dari CA125 biasanya kurang dari 30 sampai 35 unit per mililiter. Yang keenam yaitu CA19-9. Kadar normal kurang dari 37 unit per mililiter. Kadar tinggi pada awal diagnosis menunjukkan adanya stadium lanjut kanker. Yang kedelapan yaitu Carcino Embryonic Antigen atau CEA. Kadar lebih dari 5 nanogram per mililiter dikatakan sebagai abnormal. Yang kedelapan yaitu Human Chorionic Gonadotropin atau HCG. Peningkatan kadar HCG terjadi pada pasien dengan beberapa jenis kanker. Yang kesembilan yaitu Neuron Specific Adenolase atau NSA. Kadar abnormal dari NSA ditandai dengan lebih dari 9 ultragram per mililiter. Sedangkan yang terakhir yaitu prostat spesifik antigen atau PSA. Kadar PSA bukan kanker kurang dari 4 nanogram per mililiter. Untuk kadar lebih dari 10 nanogram per mililiter diindikasikan sebagai kanker. Sedangkan kadar antara 4 nanogram sampai 10 nanogram per mililiter merupakan daerah abu-abu atau gray zone dan biasanya akan dilakukan biopsi. Yang selanjutnya adalah pengukuran fisik atau klinis. Clinical assessment adalah suatu evaluasi kondisi pasien dan prognosis berdasarkan informasi yang dihimpun dari pemeriksaan fisik dan laboratorium serta riwayat medis pasien. Kemudian, pemeriksaan fisik adalah melihat atau mengamati adanya gejala gangguan gizi, baik seing atau gejala yang dapat diamati, maupun simptom atau gejala yang tidak dapat diamati, tetapi dapat dirasakan oleh penderita gangguan gizi.
Tanda-tanda vital yang biasanya diamati adalah yang pertama ada suhu tubuh. Suhu tubuh ini normalnya 36,1 sampai 37,2 derajat Celcius. Jika suhu tubuh mengalami peningkatan, maka peningkatan tersebut dapat menjadi indikasi adanya infeksi bakteri, peningkatan aktivitas fisik atau asupan makan, terpapar panas, kehamilan, obat-obatan yang meningkatkan metabolisme, stres, serta respon emosional dan usia. Yang kedua ada nadi. Nadi ini normalnya 60 sampai 100 kali per menit. Kemudian yang ketiga ada respiratory rate atau RR. Normalnya ini ada 12 sampai 20 kali per menit. Kemudian yang keempat ada tekanan darah. Tekanan darah ini normalnya 120 sampai 80 mmHg atau milimeter air raksa. Kemudian tanda fisik yang biasa diamati adalah yang pertama, ukuran tumor. Ukuran tumor ini biasanya dijadikan indikasi apakah tumor tersebut termasuk tumor jinak atau tumor ganas. Jika ukuran tumor ini diameternya kurang dari 5 cm, maka kemungkinan tumor tersebut adalah tumor jinak. Namun, jika diameternya lebih dari 5 cm, maka kemungkinan tumor tersebut adalah tumor ganas. Kemudian yang kedua ada konsistensi tumor. Konsistensi tumor ini bervariasi, mulai dari kristik, lunak, dan padat. Untuk konsistensi kristik dan lunak, biasanya dikaitkan dengan tumor jinak, sedangkan untuk konsistensi padat, biasanya ini dikaitkan dengan tumor ganas. Selanjutnya yang ketiga ada suhu kulit. Biasanya suhu kulit pada tumor jinak ini terasa sama dengan suhu kulit yang ada pada kulit bagian lain. Namun jika didapatkan suhu kulit yang lebih hangat dibandingkan bagian lain, maka dapat menjadi indikasi adanya tumor ganas. Yang keempat ada perlekatan tumor. Tumor yang melekat pada jaringan di bawahnya dapat menjadi indikasi adanya tumor ganas. Yang selanjutnya ada dietary history. Dietary history ini terdiri dari riwayat asupan makan sebelum masuk rumah sakit dan saat masuk rumah sakit. Terdapat dua metode yang dapat digunakan dalam dietary history ini, baik secara individual maupun secara kelompok. Yang pertama ada metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini terdiri dari dua metode, yaitu food record dan recall 24 jam. Kedua metode ini didasarkan pada jumlah aktual makanan yang dikonsumsi dalam sehari, yang kemudian dianalisis menggunakan daftar bahan makanan penukar atau TKPI. Yang kedua ada metode kualitatif. Metode kualitatif ini terdiri dari FFQ dan dietary history. Selain itu, metode ini didasarkan juga pada persepsi individu terhadap kebiasaan makan selama periode waktu tertentu. Nah, tingkat kecukupan energi atau zat gizi ini dapat dirumuskan menggunakan persen tingkat asupan zat gizi sama dengan asupan zat gizi per kebutuhan zat gizi dikali 100%. Depkes RI 1996 membagi tingkat kecukupan energi dan zat gizi menjadi beberapa klasifikasi. Di antaranya, defisit tingkat berat apabila asupannya kurang dari 70% mg, defisit tingkat sedang apabila asupannya 70-79% mg, defisit tingkat ringan apabila asupannya 80-89% mg, normal apabila asupannya 99-119% mg, dan kelebihan apabila asupannya lebih dari 120% mg. Asesmen selanjutnya yaitu riwayat personal. Data riwayat personal ini meliputi informasi umum dari pasien, seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, riwayat merokok, riwayat penyakit terdahulu, serta riwayat penyakit keluarga. Pola hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, obesitas, serta kurangnya aktivitas fisik dapat berkontribusi besar dalam pertumbuhan sel kanker atau sel tumor ini. Selanjutnya adalah diagnosa gizi. Diagnosis gizi ini adalah kegiatan untuk mengidentifikasi dan memberi nama masalah gizi yang aktual dan atau beresiko menyebabkan masalah gizi yang merupakan tanggung jawab dietitian untuk menanganinya secara mandiri. Diagnosis gizi ini terdiri dari masalah gizi atau problem,
penyebab masalah atau etiologi, serta tanda dan gejala atau signs and symptoms. Diagnosis gizi ini dikelompokkan dalam 3 domain. Yang pertama ada domain asupan. Domain asupan ini berkaitan dengan asupan energi, zat gizi, cairan, atau zat bioaktif melalui diet oral, enteral, atau parenteral. Yang kedua ada domain klinis. Domain klinis terkait dengan adanya kondisi medis atau fisik. Yang termasuk dalam domain klinis ini adalah problem fungsional, problem biokimia, serta problem berat badan. Yang ketiga ada domain perilaku lingkungan. Domain ini terkait dengan pengetahuan, sikap atau keyakinan, lingkungan fisik, akses ke makanan, air minum atau persediaan makanan, dan keamanan makanan. Selanjutnya, intervensi diet pada tumor. Yang pertama, tujuan diet, yaitu memberikan makanan yang seimbang sesuai dengan keadaan penyakit serta daya terima pasien. Kemudian mencegah terjadinya penurunan berat badan dalam jangka pendek. Kemudian mencapai dan memelihara berat badan normal dalam jangka panjang. Kemudian mengganti zat gizi yang hilang karena efek pengobatan. Kemudian memenuhi kebutuhan kalori, protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral yang seimbang untuk mencegah terjadinya malnutrisi, kemudian mencegah terjadinya infeksi dan komplikasi lebih lanjut, kemudian memenuhi kebutuhan mikronutrien, kemudian menjaga keseimbangan kadar glukosa darah, mengurangi rasa mual, muntah dan diare, serta mengupayakan perubahan sikap dan perilaku sehat terhadap makanan oleh pasien dan keluarga. Intervensi diet yang kedua adalah preskripsi diet. Preskripsi diet ini tergantung dengan kondisi pasien, perkembangan penyakit, penyakit penyerta, dan daya terima pasien. Diet diberikan dengan memperhatikan nafsu makan, keluhan pasien, penurunan berat badan, serta pengobatan yang dijalani. Syarat dan prinsip diet. Untuk syarat dan prinsip yang pertama ada 3 protein, 3 kalori, lemak sedang, karbohidrat cukup, makanan sebaiknya diberikan lebih banyak di pagi hari. Bila perlu, dapat diberikan suplemen vitamin B kompleks yang meliputi vitamin B6, asam pantotenik, asam folat, dan lain-lain. Selanjutnya ada vitamin A dan vitamin C. Bila imunitas menurun atau pasien akan menjalani kemoterapi agresif, pasien harus mendapat makanan yang steril. Untuk syarat terapi diet secara khusus bervariasi sesuai dengan kondisi pasien dan penyakit penyertanya. Yang terakhir dianjurkan juga untuk memenuhi kebutuhan asam amino, leusin, dan metionin. Glutamin diperlukan bagi pasien pasca operasi atau radiasi pada abdomen. Selanjutnya untuk jenis diet, bentuk makanan, frekuensi makanan, dan cara pemberian atau rute. Untuk jenis dietnya, diet gizi seimbang. Untuk bentuk makanan disesuaikan dengan keadaan pasien secara oral, enteral, ataupun parenteral. Dalam bentuk makanan biasa, makanan lunak, makanan saring, atau makanan cair. Untuk frekuensi makanan disesuaikan dengan keadaan pasien. Keadaan yang pertama pada pasien yang mengalami malabsorpsi dapat diberikan makan parenteral sesuai dengan kondisi pasien. Selanjutnya pada pasien dengan kondisi anemia sebaiknya diberi diet seimbang dengan protein bernilai biologi tinggi, cukup vitamin B kompleks, besi, dan vitamin C. Untuk pasien dengan kondisi rasa cepat kenyang, sebaiknya diberi minuman yang berkalori, makanan porsi kecil, dan saring. Selanjutnya, pada pasien dengan kemoterapi, hindari pemberian makan dan minuman 2 jam setelah terapi untuk mencegah mual, muntah, dan diare. Selanjutnya, cara pemberian atau rute makan. Cara pemberian makanan disesuaikan dengan kondisi pasien secara oral, enteral, ataupun parenteral.
Selanjutnya ada bahan makanan yang dianjurkan dan dihindari atau dibatasi untuk orang yang memiliki tumor. Yang pertama itu ada dari sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat yang dianjurkan itu seperti nasi putih, nasi merah, kentang, talas, ubi, spaghetti, roti, mie, dan makaroni. Dan untuk yang dibatasi atau tidak dianjurkan itu tidak ada. Kemudian untuk protein hewaninya itu seperti ikan tuna, ikan salmon, ikan halibut, tiram, telur, gurita, hati sapi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk bahan makanan yang tidak dianjurkannya atau dibatasi itu ada protein hewani yang dikalengkan atau diawetkan serta dimasak dengan banyak minyak atau santan kental atau dibakar. Kemudian untuk protein nabatinya sendiri itu ada kacang-kacangan dan produk olahannya seperti tahu dan tempe. Kemudian untuk protein nabati yang tidak dianjurkan atau dibatasi itu ada protein nabati yang diawetkan, yang dikalengkan serta dimasak dengan banyak minyak atau santan kental atau dibakar. Selanjutnya untuk bahan makanan yang bersumber dari sayuran, untuk bahan makanan yang dianjurkan yang berasal dari sayuran itu seperti bayam, brokoli, daun kale, kembang kol, pare, rebung, terong, jagung muda, kacang panjang, labu, serta lobak. Kemudian untuk yang tidak dianjurkannya atau dibatasi itu ada sayuran yang diawetkan atau dikalengkan serta dimasak dengan banyak minyak atau santan kental atau dibakar. Selanjutnya, dari sumber buah-buahan, untuk makanan yang dianjurkan, pada umumnya semua buah itu dianjurkan karena kaya akan vitamin, mineral, serta antioksidan. Tetapi dianjurkan buah dikonsumsi dalam keadaan masih segar seperti strawberry, blueberry, plum, jeruk, mangga, cherry, pepaya, pisang, kurma, dan lain-lain. Untuk buah yang tidak dianjurkan atau dibatasi, itu ada buah yang diawetkan atau diasinkan atau dikalengkan. Seperti contohnya ada manisan atau asinan buah. Selanjutnya sumber dari lemak, makanan yang dianjurkan yaitu minyak zaitun, minyak jagung, minyak kedelai, margarin, susu, dan yogurt. Untuk yang tidak dianjurkan atau dibatasi ada santan kental. Selanjutnya dari minuman, minuman yang dianjurkan yaitu soft drink, madu, sirup, teh, dan kopi encer. Untuk yang tidak dianjurkan ada minuman rendah energi. Selanjutnya dari sumber bumbu, bumbu yang tidak dianjurkan adalah bumbu tidak tajam seperti bawang merah, bawang putih, laos, salam, dan kecap. Untuk bumbu yang tidak dianjurkan atau dibatasi ada bumbu yang tajam seperti cabai dan merica. Yang selanjutnya ada konseling gizi. Tujuan dari konseling gizi adalah memberikan konseling kepada pasien dan keluarganya mengenai pemenuhan asupan makan pasien. Sasaran dari konseling gizi ini adalah pasien dan keluarganya. Kemudian, metode yang digunakan adalah konsultasi dan tanya jawab, sedangkan untuk medianya menggunakan leaflet diet gizi seimbang. Nah, pada konseling gizi ini materi yang diberikan adalah penjelasan mengenai diet gizi seimbang untuk diterapkan saat menjalani perawatan di rumah serta bahan makanan apa saja yang dianjurkan atau tidak dianjurkan serta dibatasi konsumsinya. Ya, mengenai rencana monitoring dan evaluasi. Data yang akan dimonitoring dan dievaluasi pada pasien tumor yaitu yang pertama antropometri, mengukur berat badan sebelum dan sesudah dilakukannya diet. Yang kedua asupan makan, melihat kesesuaian asupan makan yang meliputi energi, protein, lemak, karbohidrat, serat dan cairan terhadap kebutuhan perharinya. Monitoring asupan makan dilakukan 2-3 hari sekali. Yang ketiga biokimia, mengukur parameter-parameter seperti hemoglobin, hematokrit, eritrosit, MCH, BUN, dan MCV, serta disesuaikan dengan standar normal. Yang keempat, fisik atau klinis, mengukur tekanan darah, suhu, nadi, respirasi, GCS, serta disesuaikan dengan standar normal. Selain itu, memantau ada atau tidaknya gejala nyeri, mual, dan muntah. Untuk target penata laksanaan asupan gizi pada pasien tumor yaitu jangka pendek dan jangka panjang yang meliputi asupan makan lebih dari 80% dari yang direkomendasikan. Kemudian pertahankan atau memperbaiki status gizi, mengurangi gejala tumor, dan untuk hemoglobin laki-laki berkisar antara 14-17 mg per dl dan untuk perempuan 12-15 mg per dl.
untuk trombosit 150 sampai 400 mU per L, hematokrit laki-laki berkisar antara 38 sampai 49% dan untuk perempuan 33 sampai 34%. Untuk eritrosit laki-laki 4,5 sampai 5,5 juta per mU L dan perempuan 4 sampai 5 juta per mU L. Untuk tekanan darah 120 per 80 mmHg, suhu 36 sampai 37,5 derajat Celcius, nadi 60 sampai 100 kali per menit, respirasi 12 sampai 20 kali per menit, GSC 15 dan target terakhir yaitu berkurang atau hilangnya gejala tumor. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.